Assalamualaikum dan hai, anda kembali lagi bersama saya Amy Maizura. Jadi hari ini di atas meja kita ada sebuah jam pintar terbaru yang baru saja dilancarkan di Malaysia iaitu Realme Watch. Yang mana ia merupakan jam pintar pertama daripada Realme dan juga saya difahamkan di sini ia dipenuhi dengan ciri-ciri memfokuskan kepada kecergasan dan juga sejumlah fungsi-fungsi yang menarik. Jadi tanpa membuangkan masa lagi, apa kata kita tengok apa yang ada pada Realme Watch ni? Okey, baiklah. Macam biasa, mula-mula kita akan tengok terlebih dahulu mengenai rekaannya. Apa yang boleh kami katakan di sini, rekaannya nampak ringkas dan juga minimalis. Badan jam ini diperbuat daripada plastik dan ia dipadankan dengan tali silikon, yang mana tali ini boleh ditukar ganti. Dengan berat sekitar 31 gram, jam ini terasa ringan dan ia membuatkan anda rasa seperti tidak memakai apa-apa di tangan. Selain itu, kami juga boleh katakan di sini ia selesa untuk dipakai walaupun ketika tidur. Tapi sebenarnya pokok pangkalnya adalah bergantung juga kepada cita rasa masing-masing. Pada bahagian skrin jam ini dilihat berbentuk segi empat dan tidak ada sebarang bucu yang tajam padanya. Saiz skrin adalah berukuran 1.4 inci TFT pada resolusi 320x320 pixel dengan sokongan skrin sentuh. Cumanya kami nak komenlah sikit dekat sini mengenai saiz bezelnya. Kalau anda perasan, saiz bezelnya di sini nampak agak tebal. Lagi-lagi pada bahagian dagu. Melalui percubaan kami, jam ini mampu memberikan paparan yang terang. Ia juga mudah digunakan dan selesa saja untuk mata memandang. Pelbagai info yang dipaparkan juga boleh dibaca dengan baik dan melihat skrin ketika berada di kawasan terbuka, terutamanya matahari terang, juga tiada masalah dengan syarat tetapan kecerahan yang tinggi. Kecerahan skrin ini boleh dilaras mengikut keselesaan anda, tapi anda perlu lakukannya secara manual. Bahagian belakang jam terdapatnya sensor denyutan nadi bersama pin pengecas untuk proses mengecas. Kemudian kalau anda perasan pula di sebelah kanan, adanya satu butang fizikal yang mana boleh anda gunakan sebagai butang ke skrin utama dan juga sebagai butang kuasa. Anda juga boleh menggunakan skrin sentuh jam ini untuk kawalan, di mana tatal ke atas untuk membawakan anda ke pilihan fungsi utama jam. Dekat sini anda akan nampak fungsi kecergasan seperti pengesanan denyutan nadi, pemantauan tidur, meditasi dan banyak lagi. Manakala untuk melihat notifikasi pula, anda hanya perlu membuat tatalan ke bawah. Cuma sayangnya di sini, kebolehan notifikasinya agak asas dan terbatas, yang mana anda hanya boleh melihat teks saja dengan sekali pandang dan tidak boleh membalas notifikasi tersebut. Selain itu, anda juga boleh menerima notifikasi panggilan masuk daripada jam ini. Kiranya setiap panggilan masuk, nama atau nombor pemanggil akan dipapar pada muka jam. Kiranya anda perlu menjawab panggilan ini menerusi telefon pintar. Oh ya, setiap kali notifikasi masuk, jam ini akan bergetar dan untuk tetapan menetapkan tahap getaran, anda boleh tetapkan pada bahagian tetapan. Baiklah, seterusnya apabila anda menatap ke kiri ke kanan pula, ia akan memaparkan sejumlah tetapan pintas. Okey, dekat sinilah anda boleh pilih mod penyematan bateri, anda boleh ubah keterangan skrin dan banyak lagi. Selain itu, ia juga akan memaparkan sejumlah info kecergasan, contohnya denyutan nadi, kadar stres, aktiviti sukan dan sebagainya. Anda juga dapat menyesuaikan jam ini dengan muka jam berbeza, yang mana anda boleh buat pilihan menerusi sejumlah muka jam yang didatangkan secara terbina. Secara lainnya, Realme Watch akan memaparkan waktu, tarikh, cuaca, penjejakan langkah, degupan jantung dan juga kiraan kalori. Selain fungsi denyutan nadi, jam ini juga mempunyai sejumlah fungsi lain, contohnya pemantauan corak tidur, sensor membaca tahap oksigen dalam darah, peringatan minum air dan menyokong pelbagai mod sukan seperti berlari, berjalan, yoga, bola sepak dan banyak lagi. Tidak ketinggalan juga, jam ini turut menyokong pelindungan kalis air dan debu pada kadar ketahanan IP68 dan juga sambungan Bluetooth 5.0. Anda juga boleh menggunakan jam ini sebagai alat kawalan, contohnya untuk kawalan muzik dan juga kawalan kamera, yang mana melaluinya anda boleh menangkap gambar dan juga mengawal muzik yang dimainkan dengan hanya satu sentuhan pada jam. Selain itu, anda juga boleh menggunakan fungsi Find My Phone bagi bantu anda mencari telefon sekiranya anda lupa di mana anda meletakkan peranti anda. Tapi dengan syarat, anda perlu pastikan kedua-dua peranti ini disambungkan antara satu dengan yang lain.
Okey, untuk sambungan pula dekat sini, anda boleh menggunakan aplikasi Realme Link, yang mana pada aplikasi ni anda boleh melihat data kecergasan yang diukur dengan lebih menyeluruh dan juga infografik yang mudah difahami. Melaluinya juga, anda boleh mengubah pelbagai tetapan tambahan lain, contohnya kegerapan bacaan muka kadar jantung. Dan dekat sini juga, anda boleh menetapkan amaran denyutan jantung sama ada tinggi atau rendah. Okey, selain denyutan jantung, anda juga boleh mengubah kekerapan peringatan minum air bagi memastikan anda sentiasa mengambil air yang cukup untuk kekal sihat. Aplikasi ini tersedia di Google Play dan ia menyokong peranti Android yang menjalankan Android 5.0 ke atas. Walau bagaimanapun, saya difahamkan aplikasi ini belum lagi tersedia di iOS. Jam ini mempunyai sistem operasi yang tersendiri dan bateri yang dimuatkan di sini adalah sebesar 160 mAh. Menurut Realme, ketahanan Realme Watch adalah sekitar 7 hingga 9 hari, tapi pada penggunaan yang normal. Keadaan ini juga mungkin berubah mengikut cara penggunaan masing-masing. Berdasarkan pengalaman, kami mendapati jam ini mampu mencapai penggunaan sekitar 2 hingga 3 hari penuh dengan penggunaan berat, yang mana kami mengaktifkan semua notifikasi dan mod kecergasan secara berkala pada kecerahan paling tinggi. Dari segi pengecasan pula, jam ini dapat dicas semula melalui panel pengecas magnetik yang tersedia dalam kotak pembungkus. Jadi, kepada anda di luar sana yang berminat, Realme Watch telah pun ditawarkan di Malaysia pada tanda harga RM299 sahaja. Jadi, sekian sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi kita di video akan datang. Bye!